Kita ke informasi selanjutnya, sejumlah penyelam di Banyumas, Jawa Tengah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dengan mengibarkan bendera merah putih di bawah Telaga Sunyi. Sementara di Ambon, pengibaran bendera di Laut Mamala, Maluku dilakukan oleh personel TNI Lantamal 9 Ambon. Sejumlah penyelam tradisional di Banyumas, Jawa Tengah yang tergabung dalam scuba diving, Selasa siang, mengibarkan bendera merah putih di Telaga Sunyi sedalam 5 meter. Kondisi air yang jernih membuat proses pengibaran bendera di dasar telaga terekam dengan indah. Ini kan sekitar 5 meter. Airnya gimana kondisi airnya? Untuk di Kabupaten Banyumas, Telaga Sunyi memang dikenal yang paling jernih lah di antara perairan yang lain. Para penyelam mengaku pengibaran bendera di dalam air ini untuk lebih menanamkan rasa cinta akan tanah air. Pengennya memang setiap kali ada apa event Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita melakukan kegiatan kibar bendera lah. Kita punyanya telaga air tawar, ya kita kegiatannya di air tawar. Kegiatan penyelaman dilakukan tertutup dengan jumlah terbatas, kurang dari 15 orang. Di Ambon, Maluku, Lantamal 9 Ambon juga mengibarkan bendera merah putih di dalam laut. Sebelumnya warga sempat berdatangan ke pesisir pantai untuk melihat anggota TNI Angkatan Laut yang melakukan persiapan sebelum menyelam. Pengibaran bendera merah putih di Laut Mamala diikuti oleh 38 penyelam, terdiri dari personel Bakamla, SAR Ambon, dan pencinta alam. Komandan Lantamal 9 Ambon, Kolonel Marinir Said Latukonsina bertindak sebagai inspektur upacara. Untuk tahun ini kita pilih lokasi di Pantai Negeri Mamala. Ya memang dengan kondisi alam dan situasi juga mendukung. Ya jadi memang setelah kita melaksanakan pengibaran bendera, dilanjutkan dengan penanaman terumbu karang. Usai mengibarkan bendera di dalam laut, para penyelam juga melakukan penanaman terumbu karang untuk menjaga ekosistem laut. Di Kabupaten Aceh Tengah, bendera merah putih raksasa berukuran 50x6 meter dikibarkan di tengah danau. Tim pengibar terdiri dari personel Basarnas, nelayan, dan anggota TNI Polri. Bendera yang dikibarkan pada Selasa pagi di Danau Takengon Aceh Tengah dijahit oleh anak-anak penyandang disabilitas. Selain upacara bendera di tengah danau, warga Aceh Tengah juga diminta melaksanakan zikir di masjid untuk mendoakan bangsa agar mampu melewati pandemi COVID-19. Tim Liputan, CNN Indonesia.